atas aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara pada pemilu dan pemilihan tahun 2024. Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024, kami bertiga, satu, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN dan non-ASN ASN dan non-ASN di RSUD Bali Mandara Provinsi Bali dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum selama maupun sesudah pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Dua, menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktek-praktek intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN non-ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Tiga, menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Empat, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Demikian ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam mewujudkan netralitas pegawai ASN dan non-ASN yang bermartabat beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI Bali, 18 November 2023.